Yo cuy, kali ini gue mau bikin konten PvP Crosshair vs No Moon. Jadi ini No Moon first battle gue. Jadi first battle itu dapat XP experience tambahan. Kalau yang No Moon biasa, yang udah lewat lebih dari sekali itu biasanya kena limit. Karena yang limitnya itu udah tercapai. Jadi battle ini nambah experience. Belum mulai udah pasti persiapin gear. Masih gear. Skill plan-nya pakai PvP Warmonger. Ini gue ganti pakai Perfect. Itu buff ya udah gue pakein sih tadi. Celebrity makanan juga. Nah, kalau udah sekarang kita eventnya di time limit. Nih, jadi cara kerjanya kita rebut apa ya namanya, kayak batu gitu di base-nya musuh, terus kita pasang di base kita. Terus nanti di tengah-tengah kalau nggak salah ada batu petir itu di tengah map nih. Di tengah map setiap 4 menit atau 5 menit sekali gitu. Nah, kita itu nilainya paling gede yang batu petir itu. Poinnya paling gede. Jadi kalau bisa ambil itu. Fokusnya kalau mau menang fokusnya ngambilin batu di base musuh taruh di base kita. Kalau main PvP jadi assassin tuh intinya cari kerumunan. Kalau ada kerumunan orang lagi ribut, nah itu kita samperin, kita spam skill. Soalnya multiple kita kan mantep tuh assassin. Masuk. Oke, ini kita timnya yang merah ini ya. Batu merah, kita nyari yang batu biru. Nih. Sambil Azure Crystal namanya cuy, yang biru ini nanti untuk tim bisa ketuker-tuker, kita yang biru atau kita yang merah. Ini kebetulan dapat yang merah, jadi kita ambil yang biru taruh di base kita, di base tim kita. Nah, kalau lu lagi bawa ini gak usah ngeladenin musuh dulu, yang penting taruh dulu. Kecuali kayak gini. Betul dong ya. Inter SD-nya dulu kan. Kalian ganggu banget kira jadi ini bebek ya. Taruh dulu Azure Crystalnya. Oke, kita cari lagi sudah sini sambil ngebunuh musuh-musuh dihadapi musuh ya. Thank you.
defense. Biadab mati ya. Nah, susah walau itu khusus 12 jari dulu. Oke, kita ambil. Nah, tanda kristalnya udah nongol tuh. Habis ini kita ambil. Di tengah itu ada tanda kristal. Kita ambil. Taruh ini dulu. Kita ambil. Itu poinnya paling gede, jadi paling penting itu. Nah, kita sekarang ke tengah. Itu biarin aja musuh fokus ngambil kristal petir. Tuh ya tuh, tim musuh udah mulai ngambil. Nggak ada yang jaga lagi tim kita. Cepet dong. Nah, itu udah dibawa sama tim musuh tuh. Telat gua. Damn. Fokus bunuh yang lagi megang. Dia kalau bawa bawa kristal kristal petirnya, jalannya jadi lambat. Jadi gagal. Bunuh yang bawa kristal petir langsung, jangan sampai dia pasang soalnya poinnya gede banget itu. Mana tadi yang bawa? Udah mati. Udah jatuh, mati yang bawa nih. Lihat nih kristalnya. Kita ambil kristalnya. Cuman good project kita buat. Oh iya, dap. Pergi gak lah. Gak ada yang bantuin dong tim gue. Pakai jadi bebek. Gimana? Nah, di map ini ada nih. Kristalnya tandanya lihat tuh. Nanti ini dulu tuh kristalnya. Kelihatan di map kok dia kuning warna kuning. Nah, masih lagi ini kita ambil. Lagi nggak fokus. Ayo cepet 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 cepet. Semuanya hari ya. Oke, kita kabur dong. Kita kabur. Lagi pada nggak fokus di sini. Ini kalau kita bawa kristal petir ini, kita jalannya jadi lambat ya. Terus kita nggak bisa pakai lompat tuh. Mengandalkan skill assassin. Ayo go pasang pasang. Yes, aduh belum dikit lagi pada sih. Oke, pasang.
lihat no point kita nih. My team enemy versus enemy 18 kita gede kan. Nah, nanti ngambil kristal itu. Nih, tanda kristalnya nongol 45 menit lagi. Jadi nujun kristalnya kita bunuhin. Nambahin poin kain kita. Tinggalin battle, kita ambil kristalnya di tengah. Cepat cepat. Nah, itu di map kelihatan tuh. Wah, ini ada musuh darah tinggal di sini. Nah. Lumayan. Rezeki anak soleh gitu tuh. Nah, nih, udah jatuh, udah mati musuh. Ambil. Kalau temen lu ngambil, pastiin lu bantuin dia sampai ke base. Jagain dia. Lindungin dia dari musuh biar dia bisa masang buka jalan. Kita diincar sih. Lumayan kuat juga nih sektor itu. Mampu bunuh padahal dikeroyok. Oke. Batu kristalnya ke sana. Dia belum mikir ke sana. Dia salah jalan dong. Nah, bener ya? Iya bener. Dia yang salah jalan berarti. Jagain temen lo biar dia bisa masak. Itu biasa. Mati lu, mati lu, mati lu. Ah, gue tusuk ginjal lo. Mati, oke, mati. Jagain. Musuh ramai, dia udah tahu. Kalau ada di sini jadi ramai pada musuh. Jadi babi air gue. Yang kuat tadi ya. Sekarang udah kepasang ya? Oh udah kayaknya sih. 5 detik, 3 detik lagi habis menang kita coy. Mantap. Yang 2 lagi ya kan. Oke, konten buat Snow Moon-nya sampai sini aja. Lanjut konten selanjutnya. Makasih ya, thank you. Salam Ades 62.